Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan suasana pagi di kontrakan saya, teman-teman, di daerah Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan di halaman rumah kontrakan saya ini, teman-teman, kami tanam beberapa tanaman. Salah satunya di depan ini kita tanam jahe merah, teman-teman. Dan kemudian nanti di samping kanan dan kiri kita juga tanam jahe merah yang kita tumpang sarikan dengan tanaman tomat, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kita menyalurkan hobi kita, hobi berbudidaya tanaman ya, dan juga memanfaatkan lahan kosong di halaman rumah kita untuk menghasilkan tambahan rezeki, teman-teman. Baik, seperti ini ya teman-teman kondisi tanaman jahe merah kita. Untuk di blok depan ini sekitar ada 100 polybag, teman-teman. Sekitar ada 100 tanaman yang kita tanam di areal depan rumah ini, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melihat tanaman yang ada di samping rumah kita, teman-teman. Oke, mari ikut teman-teman. Nah, itu dia. Yang kelihatan di situ ialah tanaman tomat ya. Nah, kalian bisa lihat tanaman tomat di situ. Dan tomat ini pun kita juga tumpang sarikan dengan jahe merah di bawahnya, teman-teman. Sebenarnya kita menanam jahe merah, akan tetapi karena jahe merahnya masih kecil, jadi kita bisa tumpang sarikan dengan tomat terlebih dahulu yang memiliki umur yang cukup pendek, teman-teman. Nah, itu dia kondisi tanaman tomatnya. Alhamdulillah tumbuh dengan subur ya teman-teman. Dan sudah ada yang mulai berbuah, teman-teman. Itu ya. Dan ini pemupukannya kita pupuk dengan sistem organik, teman-teman. Kita pakai kohe sapi di sini dan juga pupuk organik cair seperti itu. Tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Dan jika ada air cucian beras atau limbah-limbah dapur, kita bisa siramkan di situ, teman-teman. Jadinya limbah-limbah rumah tangga kita juga tidak akan terbuang sia-sia seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lihat tanaman yang ada di samping kiri rumah kita, teman-teman. Yang di samping kiri ini pun sama dengan yang di kanan tadi. Tanamannya ialah jahe merah yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat. Ya, kalian bisa lihat di video tersebut ya, bahwa yang di bawah adalah tanaman jahe merah dan yang di atas adalah tanaman tomat, teman-teman. Sejauh ini perkembangan jahe merah juga masih bagus ditumpang sarikan dengan tanaman tomat. Akan tetapi yang perlu diingat, teman-teman, jika di lahan kita penyinarannya kurang ya, sinar mataharinya kurang masuk seperti itu, maka sebaiknya jangan kita tumpang sarikan tanaman jahe merah kita dengan tanaman tomat tersebut. Karena apa? Karena akan membuat tanaman jahe merah kita cepat busuk. Karena kita tak ketahui sendiri bahwa tanaman tomat ini kondisinya menutupi sisi jahe merah tersebut. Apabila kondisi ternaungi, maka akan semakin ternaungi dan akan membuat tanaman jahe kita malah akan busuk seperti itu, teman-teman. Mungkin itu aja sharing aku kali ini ya, teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.